di sebuah rumah sakit tua, yaitu rumah sakit Anda Tewas Kami Puas. Terdapat sesosok makhluk halus yang berwujudkan suster keramas. Suster itu terlihat sedang menangis sambil keramas. Dan inilah ceritanya. Itu sedang menangis, datanglah sesosok kuntilanak dan disusul oleh pocong kamling. Setelah suster keramas, pocong kamling, dan kuntilanak berbincang-bincang, tiba-tiba datang dua makhluk yang dianggap paling seksi, yaitu arwah Goyang Karawang dan hantu gendong anak. Mereka berpesta ria untuk merayakan hari jadi persahabatan mereka yang mereka namakan Geng Gokinya.